berjumpa dalam program yang selalu memberikan canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Selamat malam seluruh pemirsa ada di rumah dan selamat malam juga yang ada di studio. Ini saya baru tahu loh kalau ternyata Bedu itu punya kembar ya? Saudara kembar ya? Gua yang kecewa dong kalau kayak gitu. Masa gua kembaran sama Nasar? Tapi apa kabar, Ogi? Baik, Bila. Ini akhirnya gua ke WIB, acara yang gua selalu tonton terus. Masa sih? Di TV mana? Net. Oh iya, jam berapa? Kenapa lu gak janjian mau nanya itu? Gua kan nontonnya banyak kan gua YouTube. Oh iya, karena waktu gua kan padat. Di YouTube tayang jam berapa, WIB? Ya tanya dong, gimana namanya di YouTube ya gimana gua? Oh iya, iya. Tapi Ogi tahu dong siapa motivator kebanggaan saya? Nah. Wow, Cak Lontong. Itu dia, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Cak Lontong. Wah, Fantinus. Saya nggak pakai kacamata, makanya jelas. Oh, makanya nggak jelas. Ini berdua ini penyiar radio. Rame. Pernah lihat? Makanya juga radio. Suaranya bukan dilihat. Radio itu bukan dilihat, dibaca. Aduh. Karena nyalain radio kalau nggak ngelihat gimana tahu? Oh, ya mencatat susah ya, saya. Lihat dulu baru dilihat. Mane. Lihat jam tangan saya. Wih. Lihat cincinnya. Mana? Hei, mana? Mana? Loh, lah iya saya ini nanya, lihat jam tangan saya. Lihat cincin saya. Saya pikir cat lu mau pamer. Pamer-pamer, saya mau nanya, lihat jam tangan saya. Orang nanya itu nadanya gak gitu. Orang nanya, lihat jam tangan saya. Nah gitu, Bapak, lihat jam tangan saya. Lihat saya. Bapak mau nanya nadanya nada pamer. Saya dari awal ke acara ini saya udah tahu saya bakalan gini nih. Orang mau ngomong aja bingung urusan nada, mau ngomong apa nyanyi. Kok urusannya ke nada, nada. Bapak tuh mau nanya apa mau pamer. Jelas tanya, orang gak ada mau pamer apa. Ya apanya yang dipamer. Tapi nadanya nada pamer. Nada lagi, nada lagi. Dia gak mau nyanyi, Akbar. Dia lagi nyanyi. Dan motivator, bukan penyanyi. Tapi nyanyi bisa? Enggak. Iyalah. Masa nyanyi aja gak lagi bisa? Kan jadi gini ya. Nggak kelihatan loh. Maaf saya nggak pakai kacamata, makanya jelas. Tadi pakai kacamata. Minggu depan pakai kacanako Pak, biar jelas Pak. Lagian Cak ini benar juga, jadi penonton menganggapnya Cak itu mau pamer barang. Pamer tuh kan kalau ada barangnya orang saya lihat jam tangan, nggak ada kok pamer. Anda ini kadang-kadang fiktif. Cak, bagaimana kalau malam ini kita bahas tentang pamer aja, Cak? Ayo. Oh iya. Kalau gitu malam ini kita akan membahas tentang pamer. Oke, kasih tepuk tangan dulu boleh. Yaudah. Orang masa saya nanya dikira pamer, yaudah kita bahas pamer. Alah, udah disiapin aja. Biar ngarahin. Soalnya spontan. Iya. Padahal lu janjian. Oh, udah lama saya kedengerin itu. Pamer menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut siapa Pak? KBBI. KBBI. Hah? KBBI. Sama aja. Menurut KBBI. Ya. Bapak kok selama ini selalu menurut KBBI sih? Bisa gak sekali-sekali gak nurut sama dia Pak? Anda pengen saya dianggap durhaka oleh KBBI? Enggak nurut. Bapak bukan anaknya. Lah, kan KBBI bukan orang tua saya juga. Mungkin kalau jadi kalau menurut KBBI itu sendiri, pamer itu artinya apa, Cak? Pamer itu adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang tujuannya adalah untuk menyombongkan apa yang dia miliki. Itu menurut KBBI. Makanya kalau saya pamer ini, saya nggak ada kok pamer. Berarti bukan pamer.
Karena pamer itu menyombongkan sesuatu, menunjukkan untuk tujuan sombong terhadap apa yang dimiliki. Ada Ogi yang baru datang sini, mungkin kita bisa mengajak dia mengasah kecerdasannya. Dia nggak tahu, gua nggak cerdas. Tapi di sini emang harus yang nggak cerdas. Harus cerdas. Cerdas atau nggak cerdas nggak masalah. Terus yang penting apa? Yang penting bisa ngisi TTS. Si TTS. Setelah yang satu ini. Bapak pernah digampar kenek Metro Mini nggak Pak? Mas, mau kemana Mas? Mau turun di mana? Turun di jalan. Digampar Bapak turun itu. Yang benar yang bercanda.